hana priprima en saja Allah udah. Ya, makanya ingat nyo, dunianyo kadiambang pintu kiamat. Cuma yang tahu kiamat hana yang tahu. Karenanya ba Allah mandu. Cuma mia urang salikin salihin asai kaita mau malam Jumat urang yang kangerian. Karena terjadi kiamat ba malam Jumat gua. Jadi asai kaita mau Jumat yang urang saleh salikin salihin merasa ketakutan urangnya. Ik kiamat malamnyo, ik kiamat malamnyo. Ya. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'da. Allahumma rabbi surah li sadari wa yasalli amri wa hlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. Syukur bendung pujo dapur kepada pada Allah. Senantiasa Allah matanda beri taufik hidayah serta inayah. Sehingga malam yang mulianya dengan izin Allah manteng gebi kesempatan kepada gedanyo untuk tanya berumpudiah kepada Allah, yaitu salat isya, tarawih serta witir. Mudah-mudahan ibadat gedanyo bak malamnyo bermakbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dengan salam kepada habibina yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi' tabi'in, ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin dan ulama yang mutabar. Yang kami muliakan kepada Walid dan ke Bandung gore-gore kamu yang mungkin menuntuan sebut nama, dan yang kamu muliakan ke Bandung pengurus panitia masjid, yang kamu muliakan ke Mandum tugu-tungku hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam waktu yang singkatnya bacut tausiah mu'idhah mudah-mudahan bermanfaat. Yang bulan suci Ramadannya adalah bulan yang penuh rahmat, keampunan dan itiku minannar. Segolong tamang bulan suci Ramadan awai dile tanyo tatamang dalam bulan Syaban. Dilikat bulan Syaban na sabah bulan iaitu bulan Rajab. Rajab mengingat gedanyo kejadian yang luar biasa yaitu Isra dan Mi'raj Nabi. Dari Mekah Palestin Sidratul Muntaha. Bak bulan Syaban pun kejadian yang luar biasa. Karena bulan Syaban bulan yang gebelah bulan li Allah. Dan bulan Syaban bulan yang gebalik arah kiblat li Allah. Dan bak malam nisfu Syaban malam lebaran para malaikat. Malaikat dua lebaran. Yang pertama nisfu Syaban, yang kedua malam Lailatul Qadar. Nyan malam para uroraya para malaikat. Menyatanya manusia pun dua uroraya, Aidil Fitri, Aidil Adha. Menyo malaikat uroraya malaikat malam hari, menyatanya manusia siang hari. Kejit malam nisfu, malam Lailatul Qadar, nyo malam uroraya para malaikat. Alinyan malam nisfu Syaban malam geobral keampunan ya Allah. Geobral keampunan. Cuma na padung-padung roh yang hana merumpuk ampun ma Allah. Antara lain yang pertama orang yang menyekutukan Allah yang hana tobat. Musyrik murtad yang hana merumpuk ampun. Yang kedua musyahin. Orang sampai nuhat malam ay nuhat uroh gohlom mu'ah-mu'ah. Manteng membengih-bengih, manteng membenci-benci. Nyohana merumpuk keampunan ba Allah.
Makanya orang mengaji daripada menyekutukan Allah, belajarlah ilmu tentang ilmu tauhid. Bek sampirlah akidah rusak akidah. Menyodanyo rusak akidah murtad, nian menyogetut dalam neraka hana gerung li tengah. Makanya nepegah akhir zaman sehingga lihat orang yang melenceng akidah. Baik dengan lisankah, dengan buatkah, dengan atikah. Karena menyohanata belajar ilmu tauhid bisa saja melenceng akidah. Maka belajar ile tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid af'al hana lam dunyanyo selain but Allah hana. Khairihi wa syarihi, god ngan bruk mandum truk ba Allah. Jadi menyuruh taitikut yang bahawa na but lain selain but Allah nyumurdat. Karena lam dunyanyo hana but selain but Allah hana. Bandum but Allah. Makanya wate kejadian lam dunyanyo barang yang mungkin hanai bi bekas dengan kuat dan tabiat. But Allah mandum ya. Allah yang bi, Allah yang bina. Kalian baru tambahan gebili Allah Ta'ala. Gejuk penyakit yang sangat halus. Mensabuh nanggro hanapat pegahabah. Amerika nanggro adidaya. Amerika nanggro penguasa. Jepang, Cina nanggro maju. Tapi waktu Allah kirim bencana hanapat pegahabah. Mandum terdiam. Makanya hanaswa kena tun buat Allah. Maka beta itikut yang bahawa buat dalam dunia nyo nabut selain buat Allah. Menyuruh dan itikutnya ka binasa iman. Makanya hati-hati belajarlah tauhid af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan barang yang kamu perbuat. Alinya kejadian dalam alamnya baik merasa aneh. Pupu yang kejadian baik merasa aneh. Takalan orang sakit, hana aneh orang sakitnya. Takalan orang mekat, laba yang banyak. Hanya ke aneh kan? Orang mekat, rugo yang le, hana aneh kan? Pakon, karena memang dunianya si dunia fana. Maka Allah hana geciptakan dalam dunianya kesenangan hana. Karena kesenangan dalam syurga ini. Jadi punya orang dalam dunianya hidup senang, yang aneh orangnya. Kok bisa senang dalam dunia fana? Agar orang subuh. Punya subuh ya azan, matang gecerup dekat tu. Yang berarti minta senang hidupnya. Yang akhirat nak nampak lain. Maka kita buat dunianya kan tempat bersenang-senang. Dunianya tempat bersusah-susah. Dunianya bukan untuk tanya main-main. Dunianya untuk bercocok tanam. Maka ke Nabi Musa. Lun gecipta oleh Allah dalam dunianya bukan untuk bermain-main. Lun gecipta oleh Allah dalam dunianya kan untuk bermain-main. Nyan haba siro rasul. Kita nyo gaduh man main-main. Ha na pri-pri mu'en saja Allah udah. Ya, makanya ingat nyo, dunianya kadi ambang pintu kiamat. Cuma yang tahu kiamat hana yang tahu. Karena nyan ba Allah mandum. Cuma mu urang salikin salihin asai kaita mau malam Jumat urang nyan kangerian. Karena terjadi kiamat ba malam Jumat tu. Jadi asal kaita mau Jumat nyan urang saleh salikin salihin merasa ketakutan urang nyan. Kiamat malamnya, kiamat malamnya. Ya.